Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para bunda sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini berhadir ada dari PAUD, ada dari TK, bahkan ada peserta kita dari Rokan Hilir. Tepuk tangan ya. Luar biasa. Semua itu karena sama-sama haus akan informasi dan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Kak Pranowo. Saya kenalkan Bu ya, Kak Pranowo ini siapa? Ini yang jelas seorang laki-laki. Lahirnya di Jakarta, besarnya di Yogyakarta. Alhamdulillah sudah memiliki istri. Ah, iya, jangan kecewa ya. Beliau menamatkan pendidikan di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya Kak ya. Saya baca belum nanya-nanya tadi. Kemudian banyak menulis buku-buku satu, buku-buku sederhana. Itu semua adalah dari hasil pengalaman dan penemuan-penemuan dia. Oke, aku akan tegakkan nama. Kita langsung aja kita sambut Kak Pranowo. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang waktu boleh nggak langsung acara? Boleh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kita langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30. Ikuti saya. Ternyata keren. Suaranya lebih keras lagi. Ternyata asiknya belajar dan bermain dengan anak-anak mengikuti suara bersama dengan gerakan. Ya, kita mulai ya. Oke, punya tangan kanan enggak? Oke, keren. Ulang lagi, bisa. Bisa. Ada suara diikuti dengan gerakan. Punya tangan kanan. Punya, pegang pundak teman depannya. Siap. Yang lain-lainnya ada tas, yang lain-lainnya pinggirin dulu. Siap ya. Punya tangan kiri enggak? Kalau punya, pegang pundak teman depannya. Siap. Ada sesuatu yang mengganggu, enggak usah begini ya. Siap. Minta tolong dipinggirin dulu. Siap. Hari ini kita mau happy-happy pokoknya. Tidak usah bawa alat tulis, enggak usah pakai tas. Pokoknya hari ini kita happy-happy. Oke ya? Siap. Semuanya sudah siap? Ulangi lagi. Tegak. Ikuti saya. Ternyata asiknya belajar dan bermain, ada suara diikuti dengan gerakan. Punya tangan kanan, pegang pundak teman depannya. Wih keren. Punya tangan kiri, pegang pundak teman depannya. Pijetin teman depannya. Instruksi teman-temanku, gak usah begini loh, santai aja. Nah gitu ya, siap. Teman-temanku, hari ini kita mau belajar dan bermain, yang tidak ceria ya, yang tidak bahagia, yang mikir keluarga. Saya punya dua telunjuk. Punya telunjuknya? Punya dua telunjuk, bisa diputar.
Iya, yes, ya. Kalau ngantuk ya baik. Iya. Oke, bisa. Siap. Kita mau mulai dengan hal yang sederhana. Ibu saya, ternyata asiknya belajar dan bermain dengan anak-anak ada suara diikuti dengan gerakan. Punya tangan kanan, tos dengan teman sebelahnya, tos. Bisa. Lebih cepat lagi, oke? Siap. Punya tangan kanan, salim dengan teman sebelahnya, salim. Jelas ya. Bisa. Lebih cepat lagi, oke? Punya tangan kanan, pegang pipi teman sebelahnya. Isa, ya. Punya tangan kanan, pegang dagu teman sebelahnya. Paham? Ada suara diikuti dengan gerakan. Karena apa? Ternyata manusia dini itu rindu suara diikuti dengan gerakan. Punya tangan kanan, punya tangan kiri. Kalau ke atas itu menggapai bintang. Iso? Iso. Nganggo basa Jawa iso? Iso. Sapa sing wong Jawa? Banyak banget. Apa lu basa Jawa mau ditranslate belum ya? Oke. Punya tangan kanan, punya tangan kiri. Kalau ke atas menggapai bintang. Kalau ke samping seperti burung ya terbang. Wes iso nyanyi belum? Belum. Ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan lo ya. Kita nyanyi 1, 2, 3. Tangan ke siap belajar iso? Iso. Siap. Nyanyi 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan tepuk tangan. Tangan dilipat. Siap belajar. Sekali lagi. Burung yang terbang. Suara diikuti dengan kalau tangan ke atas berarti beda juga dengan nyanyian angkat kananmu angkat kirimu kita satukan dengan gerakan. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih.
kalau gerakan di sini gimana? Kalau di sini gerakannya piye? Gerakan di sini. Di sini, oke. Okay. Kalau di sana? Kalau di mana-mana? Kalau lagi ku? Kalau senang? Oke. Okay. Bisa nyanyi, bisa nyanyi? Siap. Satu, dua, tiga. Ikuti suaranya, lalu ada gerakannya. Satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati. Dua kali. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ketika lala-lala, pegang pundak teman depannya, lalu ikuti iringan lagu. La. Bisa. Ya. Siap. Sekarang ada kiri saja. Ada kiri. Ya. Ada kiri. Ya. Bisa. Yuk kita nyanyi. Satu, dua, tiga. Yang pertama itu yang pertama.